saya belum juga. Tiba-tiba kamu tidak marah. Berapa?
500 kurang lebih, kurang dari itu segitu, soalnya buat bayar SPP, Pak, buat bayar SPP. Sekarang loh 1000. Kalau 1000 kurang ya? 1000 kurang, tapi 10.000. Oh, sih, kalau tanggal itu kalau 1000 sekali berangkat kurang ya? Murah. 2000? Lumayan. 3000? Mahal banget. Angkutan kan kurang kan berapa? 2000 kalau pakai baju. Orang baju apa aja? Buat BRT ya, bis yang kemudian dilewatkan beberapa tempat. Tapi masih kurang banget. Betul. Makanya kita mulai dulu koridornya, ada koridor dari Semarang Raya terus sampai ke Bawen. Terus kemudian yang koridor 2 sekarang ada di Banyumas yang di Purbalingga. Nah, tinggal kita dorong lagi koridor-koridor berikutnya. Ini ada Yoko ini apa? Kegiatan belajar mengajar, guru teladan, dan juga tidak ada kekerasan bagi siswa di sekolah. Contohnya seperti bullying atau pelecehan seksual antara guru dan siswa, senioritas dan juga diskriminasi kepada anak-anak yang tidak mampu. Okay. Yang ingin saya tanyakan sekarang, apa upaya pemerintah untuk mengembangkan sekolah ramah anak di Jawa Tengah, terutama di desa-desa terpencil? Karena yang saya tahu, efektivitas belajar di perkotaan dan di pedesaan itu berbeda. Terima kasih. Satu kota satu desa masih beda. Bagaimana agar tidak ada bully? Jangan tuh bully. Nah, sekarang saya tanya lah sama kamu. Kenapa biasanya membully temennya? Kamu kan, kamu seusia itu ya. Biasanya kita kenapa sih temenmu suka bully temennya? Oh, karena dia korban bully. Terus? Gak pernah keseimbangan kekuatan, jadi melakukan bering-bering. Gak ada keseimbangan, gak oke. Apalah, kenapa? Orang membuli. Kok temen membuli? Hah? Derajatnya ingin dilihat. Apanya? Nama bapaknya terlalu jadul. Bapak misalnya siapa? Ganjar Pranowo. Besok. Wajib dilapoy. Nama jadul. Karena nama yang sekarang, kamu siapa? Eni Sulistiawati. Ya, dia buat saya seneng bisa ya. Apa kemudian yang memiliki beda nama? Yang perlu disadarkan di edukasi apa? Shakespeare. What is identity? Apalah itu sebuah nama ya? Saya juga pernah teman namanya Tejo. Bapaknya Tejo Baskoro. Bapaknya ternyata profesor kedokteran. Karena namanya Tejo ditanggung Jojo, ternyata keluar bapaknya. Tapi hari itu sebenarnya kita menunjukkan tidak membuli. Tidak membuli. Tapi karena kita memang berteman, akrab dan canggih. Tapi kalau membuli seperti penista, mohon maaf, sampai seperti gambar dengan guru dan sebagainya, ya tentu tidak. Maka teman-teman diajak, katain, kok kayak gak ada kegiatan lain di samping budi-budian. Maka membuat, mengkreasi kegiatan-kegiatan yang jauh lebih positif. Apa pelajar membaca, berdiskusi, berbicara, generasi muda, jadi super show, jadi poker, bisa gak? Bisa gak? Ada yang bisa nge-vlog gak? Kalau kamu sudah? Coba sekarang saya kasih lomba ya. Saya sediakan 2 laptop ya. Lomba nge-vlog Anda kampanye tentang perlindungan anak di CC ke Instagramnya Pak Gubernur. Halo, rasa bahasa-bahasa itu benar-benar milenial. Di CC ke Ganjar Pranowo ya. Besok sehari aja. Jadi nanti kamu boleh membuat berpendapat dan lebih dari 1 menit temanya dengan perlindungan anak ya.
Nanti aku sampaikan penilaian dari kita. Penilaian dari kita tidak bisa digabungkan. Saya sediakan dua laptop. Yang mana nanti kita kasih ya. Yang mana yang paling keren, bahasanya paling bagus. Apa ya? Lo kamu aja pernah belum tentu nagih. Gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman disampaikan ya. Beberapa vlog hari ini sudah jam 12.39. Kira-kira jam 1 besok maksimum waktu sudah selesai. Jadi itu bisnisnya ke saya. Nanti ada tim saya di ujung sana yang akan menilai satu persatu. Dan aku mau pulang. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku apa kaos? Buku memberikan pemahaman-pemahaman tidak benar. Ada yang bunyi, royok semuanya. Cuma ngawur, pakai ini dan sebagainya. Kamu memberikan literatur yang baik. Terus bergerak, bikin kekuatan di antara anak-anak yang baik, yang selalu berpikir positif, berpikir masa depan yang jauh, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang hebat. Kita bukan anak-anak yang mingli. Kita bukan anak-anak yang suka menjadi pelakor, tapi menjadi pelopor dan pelopor. Tapi edukasi secara sosial dengan menggunakan komunitas-komunitas akan jauh lebih baik. Salam belajar, sampaikan salam saya buat orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merumuskan persoalan-persoalan anak, mereka tidak semua dibully. Mereka juga yang benar-benar. Betul. Menjunjung tinggi budi pekerti. Betul.